Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Abdul Afif Channel. Dan semoga pada hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita saling berbagi informasi. Indahnya kebersamaan, indahnya berbagi. Dan semoga kita bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Pada kesempatan ini saya membagikan tentang sinopsis Samudra Cinta yang akan tayang di SCTV pada hari ini Minggu 20 Desember 2020 yang sudah memasuki episode ke-487 yang sudah dipost oleh Sisnet TV ya. Sisnettv.com. Sinopsis Samudra Cinta SCTV Minggu 20 Desember 2020 episode 487. Samudra dan Cinta mengikuti orang yang mau membuang bayi mentari. Samudra dan Cinta kasihan melihatnya. Apalagi melihat bayi itu, mereka merasa dekat dan lucu sekali bayinya. Mereka terus mengikuti sampai di suatu tempat mentari nampak ditaruh dan ditinggalkan. Samudra dan Cinta di sisi lain melihatnya. Mereka lalu mengambil mentari dan senang banget melihat bayi itu. Mereka berdua heran kenapa bisa begitu. Ariel menuju kantor polisi meskipun dihalangi Panji karena membawa harddisk rekaman CCTV rumahnya. Namun Ariel berhasil sampai kantor polisi dan membawa buktinya. Ariel lalu ketemu dengan Intan. Ariel dan Intan terlihat bahagia. Namun Intan kasihan melihat muka Ariel babak belur. Ariel bilang ini gara-gara Panji. Ariel tanya Intan, gimana Alan? Intan mengatakan kalau dibawa bapak. Ariel kaget, padahal dia sudah melarang Intan untuk serahkan Alan ke bapak. Namun Intan berpikir, bapak sudah berubah karena menyelamatkan Ariel dari disekap. Ariel mengkhawatirkan Alan. Intan mencoba kasih pengertian kalau Alan akan baik-baik saja. Namun Ariel mengatakan tetap akan mengambil Alan. Intan terima kasih karena Ariel sudah berjuang untuk mengeluarkan dia dari penjara. Ariel mengatakan kalau itu sudah kewajibannya sebagai suami Intan. Renata nampak dianterin Novan pulang, namun Ica melihat mereka berdua. Ica marah banget ke Novan karena dia suami Kak Nora, namun malah berduaan dengan wanita lain. Novan kesal, dia menyuruh Ica nggak usah ikut campur. Itulah sinopsis tentang sinetron Samudra Cinta yang akan tayang di SCTV pada malam hari ini Minggu 20 Desember 2020 yang sudah memasuki episode ke-487. Semoga bermanfaat terutama bagi penggemar sinetron Samudra Cinta. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.